dengan saya di channel Prawita Garden. Hari ini kita akan coba panen salah satu koloni lebah Apis cerana yang kita titipkan di rumah warga. Nah, ini sekitar umur sudah 1 tahunan, sudah beberapa kali panen, termasuk koloni yang stabil dari awal sampai sekarang. Koloninya tetap 1 kotak full. Ya, nanti kita lihat hasilnya, ikuti terus bagaimana kita panen hari ini. Jantan. Jadi kalau nanti mau madunya naik ke atas seperti yang itu tuh, ini kita buang. Jadi nanti bisa bikin sarang baru yang isi punya madu. Ini seperti ini ya. Ini full madu tanpa pakan. Ya guys, bisa madu itu guys. Tapi sehat, mantap nih daerah Sumbang. Ampun bos. Ampun dah serangannya tubi-tubi.
yang keempat ada madunya juga. Jus. Yang terakhir sikat aja lah, sudah terlanjur diserbu. Habiskan, habiskan. Bagi-bagi madu. Ini bukan madu. Ini ya, ini bukan madu, tapi kita kurangi di bagian atas frame supaya nanti yang lain juga terisi madu, bukan terisi larva. Jadi ini masuk perawatan juga, kalau kita mau madunya banyak. Kita juga harus melakukan perawatan. Contoh ada sisiran sarang yang dikurangi, termasuk ini karena ini larva jantan, jadi harus kita kurangi juga. Kalau ini larva yang jadi lebah pekerja, ini tadi di bagian atas, jadi harusnya isinya madu seperti ini, tapi ini isi larva, ini bedanya. Nah, kenapa ini kita ambil larva. Ini yang isi larva, ini isi madu. Ini karena posisinya di atas, yang kita khususkan untuk madu. Jadi kita ambil biar besok panen selanjutnya isinya madu seperti ini. Karena ini lagi musim jagung, perkembangannya luar biasa. Satu kotak full, bisa sampai di bawah full. Nah ini yang madu ini. Ini baru namanya madu. Panen kita hari ini selesai karena di sini cuma ada 2 koloni, jadi kita tidak banyak-banyak dalam satu lokasi, ada 1, 2. Yang satu kita cek belum ada madunya, jadi baru satu yang kita panen. Ini hasilnya. Paling tidak kita kesini minimal dapat 2 box madu sarang dari satu koloni. Ya, jangan lupa like, share dan subscribe. Piangel ngomongnya subscribe ya. Jangan lupa subscribe channel Prawita Garden Official. Ikuti terus video dari kami. Insya Allah bisa menjadi pengalaman kita bersama dan bermanfaat bagi peternak lebah, terutama untuk lebah apis seran. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.